Khotbah di bukit, berduka cita. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yesaya 61 ayat 1-3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Wahyu 21 ayat 3-4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi berkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.